waktu tuh. Jadi pada malam ini kita akan ada bersama bergabung tetangga untuk kita meriahkan malam legasi Jutawan Alba 2016. Jadi rakan-rakan teman-teman kita yang baru saja berkunjung di IDCC Shah Alam ini, jadi terima kasih semuanya cantik-cantik, semuanya hebat-hebat, semuanya kan memang pas yang bawa itu, jadi saya tambahin yang dua itu lagi supaya lebih mas. Kemudian saya minta mereka dengar awal kan, mereka bisa mungkin nanti kita registrasi di sini, kita bisa main di radio sini kan, mana tahu bisa top. Nah, ini yang bagus ini ya. Ini kopi Pak Blalang. Ini dalam kaleng. Okay. Pak Blalang Mocha. Yang ini cappuccino. Ini latte. Ini enaknya dingin atau panas? Oh, pasti dingin. Harus dingin. Dingin. Baru mantap. Bila kebatilan. Acaranya malam legasi Jutawan Alba, di mana para khalifah ringgit melakukan kompetisi. Kemudian hari ini adalah finalnya dan kita akan tahu nanti siapa pemenangnya. Ya, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Doain kita supaya kita juga bisa dapat mobil. Grand prize-nya bagus-bagus, soalnya keren-keren. BMW, Porsche, ada VW Jetta, ada Honda Accord, masih banyak lagi nih pokoknya. Acaranya akan berlangsung di Jakarta juga tahun depan. Iya, insya Allah dilakukan tuh setiap 2 tahun sekali, tapi pengennya sih setahun sekali. Nanti tunggu aja ya di Jakarta, bakalan lebih dahsyat dari ini. Dan harus punya nyali menjunjung kebenaran. Terima kasih kepada pengacara kita malam ini, QM, Jeb dan Syuhim. Alhamdulillah dengan kehadiran semua yang ada di sini, saya mengucapkan selamat datang kepada semua, pada hadirin dan hadirat yang ada di sekalian. Berikanlah satu tepukan yang paling gemuruh untuk kita semua pada malam ini. Dan syukur saya kepada Allah kerana malam ini Klasik Worldwide International Group sekali lagi mencatat sejarah dengan mengadakan malam legasi Jutawan Alba kali yang kedua pada tahun 2016. Dan malam ini adalah malam anda semua. Nikmatilah malam ini, saling kenal mengenal. Dulu kita buat mungkin kita hanya ada 1000 orang. Di malam ini alhamdulillah kita ada 3000 orang daripada 350,000 network kita seluruh Malaysia. Dan bermula pada tahun 2017, insyaAllah kita semua akan bernaung di bawah Klasik Worldwide International Group. Saya harap kita akan lebih berjaya dan juga lebih sukses. Rebutlah peluang yang kita sediakan. Sama-sama kita membantu antara kita untuk meraih kejayaan dalam ekonomi kita dan juga seterusnya dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Dan saya tak nak cakap panjang, tak nak cakap banyak. Ramai dah tengok, kanan ada kereta, kiri ada kereta kan. Jadi
masing-masing dah terfikir siapakah pemiliknya. Malam ini semua yang ada di atas ini berpeluang, anda semua berpeluang untuk membawa pulang sebuah BMW 320 hanya kerana menghadiri Malam Legasi Jutawan Abah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Classy Home International Group yang sanggup datang daripada Indonesia, kepada duta produk kita Ahmad Dhani, terima kasih kerana sudi datang, dan juga kepada lagu istimewa pada kita semua pada malam ini, Semangat Baru. Terima kasih kepada semua rangkaian perniagaan yang bernaung di bawah Classy Worldwide. Nak sebut banyak sangat tadi pengacara dah sebut. Dan kepada anda semua, Khalifah Ringgit, apprentice Khalifah Ringgit, malam ini penentu kepada siapakah yang menjadi juara. Siapapun juara, siapapun yang menang, anda adalah yang terbaik dan anda adalah kelompok ikon kepada pemimpin, kepada network kita dan seluruh semua warga Arba Network yang ada pada malam ini. Saya dengan 10 jari memohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dalam majlis kita pada malam ini, dan saya harap anda semua nikmatilah malam ini, berkenalanlah, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan Malam Legasi Jutawan Arba 2016. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya terus Kopi Pak Belang.